Maka beliau telah melihat apa yang terjadi di bumi di sana. Tetapi kita malam ni kita cuba nak ulaskan sikit sebanyak tentang apa yang berlaku di bumi Palestin yang berada dengan kita ini, dua orang ahli final kita. Yang pertama ialah Ustaz Dr. Muslim Abdul Karim sebagai Ketua Jabatan Pengajian Islam di Universiti Negara kita. Latar belakang pendidikan beliau ialah Sekolah Haji Harun dan selepas itu masuk di peringkat Universiti Al-Azhar Sharif dan selepas itu beliau menyambung master di Universiti Kebangsaan di Malaysia bidang pengajian Islam dan selepas itu beliau menyambung peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia juga dan sekarang sebagai Ketua Jabatan Pengajian Islam di Universiti Negara. Dan yang kedua ialah ahli final kita ialah Ustaz Ramli bin Halah. Beliau lahir di bumi Makkah dan beliau menuntut di sana dan beliau latar belakang pengajiannya itu di Sudan, di Markah Islami di Sudan, peringkat Sanawi ataupun Matium Ply Britania. Dan selepas itu beliau menyambung di Afrika University di bidang Syariah wal Qanun. Dan selepas itu beliau buat penjata di Universiti Songkhla Nakhri. Dan selepas itu beliau telah sedang buat PhD di Universiti Fakhani Kufa kita. Maka sebagai bakal lah, sebagai doktor kita. Dan insyaAllah kita berdoa kepada beliau semoga Allah SWT memberi sifat kesabaran kepada beliau untuk meniatkan PhD-nya itu. Baik, jadi pada malam ini saya tak saya nak melewatkan masa nah. Sebab yang mana ahli-ahli panel kita yang berada dengan kita pada malam ni, jadi kita nak bercakap topik-topik ataupun tajuk-tajuk. Nah, dua orang ni Ustaz akan bagi pusingan-pusingan kepada dua orang ni. Yang pertama 20 minit sore pusingan yang pertama dan pusingan yang kedua tu kita nak wi 15 minit sore. Lepas tu pula pusingan yang ketiga tu Ustaz nak buka soal jawab kepada fuad kita apa yang kita nak tanya kepada kita bertiga di atas ni di malam ni fuad kita ni. Kita insyaAllah Ustaz harap fuad kita semua ni malam ni Ustaz Nasir kata tadi dia bagi masa kepada ustaznya nah. Congak oleh si. Tak apa bagi. Nah, kisi sikit buat kita dah. Naik semangat berkali ni. Nah. Kisi nak jatuh buat kita dah. Tapi kerah berkali ni. Nah. Berkali insya-Allah ni pentah okey berkali buat kita dah. Jadi pentah okey dah buat kita dah. Ni nak kata bokeh cek bab Palestin ni yo naik. Naik semangat ni. Nak bercakap dengan buat kita ni. Pada malam ni nak royak apa yang benda yang berlaku buat kita dah. Jadi raungan yang ketiga tu kita nak buka luangnya kepada fuad kita lah nak tanya gapo tentang bumi Palestin dan kita tiga-tiga ini akan jawab kepada fuad kita nah insya-Allah. Jadi sebagaimana orang panggil pusingan yang pertama ni Ustaz nak suruh kepada Ustaz Muslim kita yang mana sebelum kita nak bercakap tu nah tentang bumi Palestin ni Ustaz suruh beliau tu bercakap tentang memperkenalkan bumi Palestin dari sudut sejarah dan bagaimana kekaitan kita umat Islam itu terhadap tajuk kita I love Al-Aqsa itu sendiri. Sebab mana yang ayat yang Ustaz baca itu tadi Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Ayat itu tu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu naik ke langit fufuk kita nah. Jadi Nabi kita ni naik ke langit itu maka dia telah lihat di antaranya Nabi kita telah lihat di bumi Syam tu macam mana fufuk kita nah. Yang Allah memperlihatkan semua yang ada itu jadi saya nak bagi kepada doktor kita supaya royak sikit sejarah Palestin itu setakat mana dan kaitan macam mana tentang I love Al-Aqsa itu sendiri. Dipersilakan insya-Allah Ustaz Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngare. Kami ani wa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyata sikit. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di waktu malam kepada semua ya, saudara-saudara, saudari yang ada di Kalai Tabah. Alhamdulillah, saya belum pada ni selalu juga acak juga ada pusing kok ni ni. Nah, naik rakoh kalian ni. Tapi duk mari tu tak kena piye. Tak kajing mari piye ni. Jadi mari terik ni ni tengok nampak pelik sikit. Dekat tak? Dengan cahaya pelita lampu warna-warni dengan ada kedai jual. Suasana lain ya. Dan betul lainnya malam ini diusaha buat oleh pihak Tisban satu tajuk, satu tema untuk nak menggerakkan kita semua peduli kepada apa yang berlaku atas darah kita di bumi Palestin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu syukur atas nikmat apa yang aku beri, maka aku akan tambah lagi nikmat tu. Allah Subhanahu wa taala suruh kita syukur. Suruh kita terima kasih. Tu nah, di sebelah tepi pun ada ya. Kalau kamu rasa kat depan ni lagi cerah. Nah. Tak apalah, waktu untuk orang yang di sebelah kiri tu dia tak nampak dia ni, boleh tengok di sebelah. Nah, ada tayangan sebelah. Baik. Kita sepatutnya kita kena syukur ya atas apa Tuhan beri pada kita. Segala semua benda yang Allah beri kepada kita, kita kena syukur. Allah beri kita sehat. Allah beri kita semangat. Allah beri kita kuat. Allah beri kita hidup aman. Allah beri kita hidup sejahtera. Allah beri kita tidur lena. Allah beri kita bangun cari rezeki yang mudah. Allah beri kita bebas dalam hak kita nak menentukan apa hala tuju masa depan kita. Allah beri kita semua kemudahan. Tapi jauhnya beza atas apa yang terjadi pada saudara seagama dengan kita yang ada di bumi Palestin. Tuan-tuan, nasib tak sama ya. Allah uji saudara kita yang ada di bumi Palestin ni jauh beza dengan kita. Sebagaimana kita dengar tadi ya, hampir dekat dengan 5 bulan dah. Nah, saudara kita yang seagama dengan kita, tuan-tuan, semua Tuhan serupa dengan kita. Nah, percaya beriman pada Rasulullah serupa dengan kita. Semayebel 5 waktu supo dengan kita. Mengadak kiblat supo dengan kita. Qira'e baca pun supo dengan kita. Tapi nasib dia beza dengan kita. Allah uji dia, tuan-tuan. Ini 5 bulan mari belakang hari ini agak berat sikit. Benarnya ujian ini Allah tuju pada saudara seagama dengan kita yang ada di Gazah ni, tuan-tuan. Beratus tahun mari kita. Bukan lelah baru. Dekat, tapi orang ni ni kuat sikit pada semua. Dia berat sikit ya. 5 bulan dah tuan-tuan ambil pada tempat 7 bulan tuklah hari ni. Tuklah persetika tanwa mukara kumpah tuan-tuan. Ni nak habis dah kumpah. Mereka duduk dalam keadaan susah tuan-tuan. Jauh ya beza dengan kita. Saya rasa kita ada maklumat. Kita duduk dengar mari 2-3 malam dah. Duduk cerita pasal bombing Palestin. Nah, lipoh lah. Kenyir lah. Dan kadang malam ni pun ada lagi. Nah, mungkin dari sudut lain, dari segi lain yang kita boleh dengar maklumat-maklumat baru yang belum lagi dicerita sebelum ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi,
oleh Palestin jauh ya beza dengan kita. Kedudukan dia jauh beza dengan kita. Saya ada baca satu khabar berita. Dia kata, dia kata kena tuan-tuan, kalau orang laki-laki ni, orang laki-laki ni dia tidur di waktu malam ni, dia pakai kasut. Dia pakai kasut tuan-tuan tidur. Orang itu ada tidur pakai kasut. Kalau-kalau nak nyongok pergi rumah yang kedua, mungkin lah kot. Dia kata kalau orang atas tidur ni dia buh kasut. Kalau lek perempuan, lek orang tina ni dia pakai tudung. Tidur malam ni dia pakai siap lah tudung dia. Bapa tuan-tuan? Bapa hidup lagu tu? Bapa kena duduk pasien tu? Lek malam duduk dalam rumah, sepatutnya bebas je lah. Nak buat apa kan? Biasa je lah. Tapi bapa nak tidur di waktu malam, laki-laki kena pakai kasut. Lek orang tina perempuan ni kena pakai tudung. Kerana dia tak tahu apa nak berlaku atas dia pada malam tu. Andai contoh lah ya, kalaulah ada segenggam musuh mari malam tu kak, dia boleh segera selalu dah tubik luar rumah dengan tak kena duk fikir, tak kena duk fikir banyak. Karena ni tudung siap-siap dah, persiapan untuk nak menyelamatkan diri tu 24 je. Hari-hari tak ada duk mikir menggolai lah. Kalau hari-hari tak kena duk mikir menggolai lah, mikir untuk nak bawa lagu mana diri tu selamat. Tuan-tuan, kalaulah ibu bapa yang ada anak, yang ada anak ramai, yang ada anak ramai 4-5 ni orang, terpaksa masuk petang hari, dia ambil anak dia, dia buat tanah atas tubuh anak dia. Nah, dia buat tanah air, tanah air atas tubuh anak dia. Kalau anak dia 2-3-4 orang, dia kata dia ambil mari, dia buat coteng atas tubuh anak dia. Kemudian dia becek tidur. Kalaulah kak sulung kak pergi tidur oleh hulu, dia kata lek adik bosu pergi tidur oleh hilir, lek tengah ni pergi tidur rumah bucu tu, becek tidur tuan-tuan. Lepas tu mari jumpa mula pulak esok hari. Dia kata keluarga lima lain pun sama, masuk ya waktu petang hari, dia becek anak-anak duk rumah lain-lain, tak sewa duduk sekali. Bapa tuan-tuan, cedek taruh, beringat taruh, takut ke kalau bom jatuh mari pada satu rumah, takut kalau duduk sekali mati habis bakar. Kalaulah duduk sekali, mak, ayah, anak 4-5 orang duduk sekali, andainya kalau bom jatuh turun malam tu, habis bako, hilang bako. Maka terpaksa dia becek anak-anak dia duduk suku-suku. Kalaulah jatuhnya bom pada satu rumah, paling kurangnya ada lagi adik-beradik lain duduk rumah lain. Jaga bako tahu. Tu cara hidup orang. Yang kita kata dia agama dengan kita, saudara seagama dengan kita, tapi tak ada roh Allah uji dia, tak sumpah nak sik dengan kita. Tuan-tuan, budak-budak ni yang kita nak tengok ya, budak kita ni alhamdulillah ya, duduk dengan serena, duduk dengan ada mak ayah, nak gapo boleh beli, boleh lalu dah. Tapi budak-budak sana tuan-tuan, mak tak ada, ayah tak ada. Nah, minggu kemarin 22 kumpar tuan-tuan, 29,313 syahid. 29,313 orang sudah mati di bumi Palestin dalam serenge lebih kurang 4 bulan ni. Sakit tuan-tuan, 69,333 orang dekat dengan 70,000 sakit. Budak tuan-tuan celak mata tengok suasana rumah bangunnya tinggi-tinggi hancur habis. Jalan situ jalan sini tengok orang putus tangan putus kaki perut tepik duduk dekat luar. Tu suasana budak-budak kecil hidup dalam suasana perang. Mak ayah mati. Rumah tempat nak tumpah teduh tak ada. Wastawel nakal kita tanya dia lah, no pula nak duduk tempat pada ni. Ayahmu mati dah, makmu pun mati dah, umurmu yang mu nak tupai kedah pun tak ada, mu nak duduk penuh. Budak Allah tu yang tahu jawab, tak apa aku ada Allah. Tuan-tuan, insyaAllah budak tuan-tuan, budak dididik dari suasana perih. Hati mereka habislah tuan-tuan, hidup hari-hari habis, tak tahu agama. Guna peluang itu untuk mendekati Allah, mengingati Allah. Bawa Quran, kenapa Quran ya budak-budak? Budak kita wakbar sampai lain tuan-tuan. Anak kita 5 ni orang, umur 7, 8, 9, 10 terosak 5 ting. Tak itu ke? Pagi nak terosak, tengah hari nak terosak, masuk malam nak terosak. Kita semua tak kena tukar password.
Tukar-tukar dia tahu, tukar-tukar dia tahu. Biasa jauh dia suasana hidup kita dengan dia. Yang lebih sedihnya lagi, orang yang resting dia hari ini, makinnya tak ada, makinnya tak ada. Gapun dia makin, dia cabut upuk. Cabut upuk, punya upuk, makin upuk. Upuknya makinnya gapun dah. Upuknya orang makin kok. Tapi dia kalau tak makin ada orang mana? Memang hidup hari-hari, duduk dengan hidup kalau tak makin. Gapun ada boleh ambil, gapun ambil. Bubuk punya upuk dalam mulut. Budak kecil-kecil ni ganung tumpah capuh habis dengan pasir. Dia pergi kauk-kauk-kauk ganung, kauk-kauk-kauk tuan-tuan, boleh cekok buh dalam poket. Kauk-kauk-kauk ganung capuh dengan pasir, boleh cekok buh dalam poket. Wak kelik lima dia masuk untuk adik-beradik lagi. Kita dah hari ni terajak mewah, makanya kita pun makan bazir tuan-tuan kadang-kadang. Kita makan, kita buat gapo-gapo. Sehingga kita ni tuan-tuan terlupa apa yang Allah uji saudara kita. Kita hawa senin buat gapo sesuka hati boleh berlaku. Makanya kita pun terajak mewah kadang-kadang. Betul kata Nabi, nekara Allah uji umat akhir zaman sebagai sebagai penyakit ni, penyakit yang Allah biasa hantar tu pada orang-orang dulu. Ada riwayat Abu Hurairah, kata Nabi, ni penyakit akan kelip tipu semula umat aku, kata Nabi. Dan ni penyakit itu biasa dah kena pada orang-orang dulu. Sahabat tanya, penyakit apa ya Rasulullah? Dalam nekara tu ada Nabi sebut, umat aku akan hidup dalam keadaan hidup dia tu mewah. Semua tak semua kita tengok sendiri dah. Dalam keadaan kita hidup senang, kita hidup bebas. Tapi pada masa yang sama, apa yang terjadi pada umat Islam di bumi Palestin? Berita ni kita tengok semua-semua tuan-tuan. Kita nak nyawa, kita nak nyolah mana tuan-tuan. Kita nak nyawa paling kurangnya bila kita tengok cerita berita yang berlaku atau orang Islam di bumi Palestin, jangan awak tak peduli. Itu yang kita nak. Jangan awak tak peduli. Paling kurang dia ada ayat Allah lah kesiannya. Dia ada juga dalam hati kita. Kalau itu dia sakut dengan iman. Nabi sebut dalam hati dia, iman seorang kamu tak sempurna sehingga kamu kasih saudara kamu macam kamu kasih kamu sendiri. Kita tengok tuan-tuan, budak-budak kecil tuan-tuan teriak habis luka muka dia. Apa terasa pasal air kita? Kita tengok saudara seagama dengan kita duduk dalam keadaan lari tuan-tuan habis rumah cu. Kita terasa gapo tuan-tuan? Karena benda tu dia ada hubung kait dengan iman. Nabi sebut, iman kamu tak sempurna sehingga kamu kena kasih saudara kamu macam kamu kasih kamu sendiri. Nabi letak ya, bab hubungi antara kita dengan saudara, Nabi koci dua tu dengan iman kita. Jangan-jangan tuan-tuan, kita jadi orang yang aku kerja, aku senang, aku boleh, aku cukup, habis cerita takatku. Apa nak jadi sudah. Tuan-tuan, tak kena kita tengok jauh. Bab kasih saya, saudara ni kita tak kena kita tengok jauh tuan-tuan. Kita tengok tepi rumah kita ya baru. Kita boleh mula tengok gapo yang kita layak, apa hubungan kita dengan orang tepi rumah kita. Kadang-kadang kita diberi rezeki boleh makan nasi sehari semalam ni 5 kali ada. Tapi orang tepi rumah tuan-tuan 2 hari dah tak jumpa makanan. Kita tak rasa jumpa pun. Kita tak rasa tanya khabar pun lah nanti keadaan dia. Makan cukup gedak, lapar gedak. Lepas tu orang jauh ni. Payah lagi ke jauh. Taruh tepi rumah kita tak peduli dah. Sedangkan Nabi sebut, aku koci antara kamu dengan saudara dengan iman, dengan iman sebagaimana hadis yang Nabi sebut tadi, iman kamu tak sempurna sehingga kamu kena kasih saudara tu macam kamu kasih kamu sendiri. Besar tuan-tuan bab saudara ni. Dan hari ni bila kita tengok berita tuan-tuan, aku minta supaya setiap kali kita balik tengok ni berita yang lalu mari dalam Facebook, dalam berita-berita khabar media sosial terosak hal tidak pergi tu, jangan kita kahih lepas-lepas. Kita tengok, kita mohon doa supaya Allah kuatkan semangat kepada mereka. Kita minta doa supaya Allah bangkitkan kekuatan kepada mereka. Kita mohon minta doa supaya Allah hantar balik ya keamanan, kesejahteraan kepada mereka. Ya ibu-ibu yang saya kasihi. Kadang-kadang kita ada fikir ya, timbul soalan lagi. Kita duduk kala tambah ni jauh sakrak dengan Palestin. Ada kena mengenal apa kita dengan dia? Ada rasa dia tu. Mak aku nak kerja tak kat aku. Kau dah mahu nak di ke mana lagi. Kerja aku kerja. Ngani surat mari dah. Dah lima minit. Ha, surat mari dah.
Ya, saya suka ringkas ke penat cerita 5 minit ni. Timunya soalnya tuan-tuan, bakpo kita kena peduli dengan apa yang berlaku di orang Palestin. Ringkas ceritanya amo nak bawa mari ni kago. Nah, ringkas ceritanya kerana kita kadang-kadang duk tanya-tanya. Duk tanya-tanya, apa kena mengena kita dengan bumi Palestin kita orang Kalatabah ni? Baik, nombor satu. Alasan mula-mula yang nak jawab kata kita ada hubungnya kena mengena gapo kita dengan orang Islam di bumi Palestin. Alasan nombor satu, kerana bumi Palestin itu adalah bumi para nabi. Dalam sejarah, bila kita balik tengok tuan-tuan, bumi Palestin, bumi yang banyak para-para nabi ada hubung kait di bumi Palestin. Contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan lain-lain lagi nabi. Ni semua nabi-nabi yang nama sebut tadi ada hubung kait sejarah dengan bumi Palestin. Maknanya bumi Palestin tu memanglah ada hubung kait rapat dengan oleh Islam seluruhnya, kerana dia ada hubung kait dengan bumi pernah dihidup oleh para-para nabi dulu. Alasan yang kedua, bakpo kita kena peduli dengan orang Islam di Palestin. Alasan yang kedua, kerana bumi Palestin adanya sebuah masjid, dan masjid itu Allah cerita dalam Quran, Masjid Al-Aqsa. Yang mana Masjid Al-Aqsa itu di zaman dulu adalah kiblat pertama umat Islam. Belum Allah perintah Nabi Muhammad paling arah kiblat kepada Masjid Haram Mekah. Mula-mula hari itu arah kiblat itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Lepas Nabi hijrah pergi ke Madinah, barulah Allah perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Paling mula ke arah Masjid Haram di Mekah. Jadi bumi Palestin adalah kiblat umat Islam mula-mula. Dan alasan yang ketiga, bumi Palestin adalah bumi yang biasa pernah dijejak kaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita selalu dengar ya, peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi naik burak daripada Masjid Mekah pergi kepada Masjid Al-Aqsa, dan Nabi naik langit 1, 2, 3 ke Sidratul Muntaha, naik timur semaya kelip mari dalam masa semalam ni. Perjalanan Rasulullah dari Isra' Mi'raj, Nabi singgah di Masjid Al-Aqsa. Nampak? Alasan yang keempat, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang pernah disebut oleh Nabi SAW kelebihan orang yang dia buat ibadat semaya situ. Kelebihan ini berlipat ganda, lepas pada Masjid Mekah dan lepas pada Masjid Madinah. Alasan yang kelima, lepas Nabi wafat, beribu para sahabat Nabi hijrah gi sebar dakwah bawa Islam gi ke Syam dan hidup di bumi Palestin. Ramai tuan-tuan, beribu-ribu para sahabat. Alasan yang keenam, apa kita kena peduli? Kerana orang yang ada di bumi Palestin, orang Islam, mati dia itu, jom rela dia itu, duk jaga hak kita bersama. Dia tanya bapak pun tak terbaik. Kacau dia apa? Tahu dah orang musuh kuat. Kacau dia apa? Ya duk tu bapak dia tuan. Dia duk tu kerana dia jom rela mati, duk mempertahankan jaga hak wakah oleh kita semua tu. Ia jadi tua tren kita, jom dari situ. Nak harap kita tak ada. Tapi ia jom jadi wakil kita, tak apa-apa. Kamu duduk senil mana-mana lagi. Tapi kami sanggup, tak jauh tinggal tanah air kami, nak jaga Masjid Al-Aqsa. Hak wakah umat Islam semua. Maka ya, lepas pada ni, jangan kita buat main-main dengan isu Palestin. Tanya ya, I love Aqsa. Aku kasih Aqsa. Dalam upah mana pun tak apa. Berdoa pun baik. Hatta bantuan pun baik. Nah, dalam upah mana pun tak apa. Baiki. Perbaikikan diri kita. Menjadi orang yang lebih baik. Sentiasa berdoa. Nanti pusingnya yang kedua saya nak sebut ya. Beberapa apa yang panggil pandangan-pandangan para-para ulama dalam hak usaha untuk kita nak mengalahkan musuh-musuh Islam. Nanti pusingan yang kedua insya-Allah. Nah, untuk kali pusingan yang pertama, saya cukup setakat dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Muslim yang beri jelas kepada kita kaitan kita tu dengan Masjid Al-Aqsa. I love Al-Aqsa itu sendiri. Dr. Muslim, sebenarnya sebelum apa telah berlaku, okay, masa sebulan yang mana orang itu kecil hal Palestin itu, ada orang muda kita kata, Allah Ustaz,
kecik pomi pala teh macam dia kata. Kecik benda lain, Islam tak ada kau. Waktu saja tu kecik tu. Ada ke kita orang kita ni. Kau mula-mula berlaku sebenarnya. Kapur tak apa kita lah. Kita banyak siapa. Jadi kita ada kecik yang hafal asyik ni. Maknanya jiwa kita sedih tengok. Tak ada berita hari-hari Muslim lah. Jadi inilah nama kita ni. Tapi hari ni Alhamdulillah. Apabila kesedaran umat Islam kita ke arah bumi Palestin tu yang berlaku sampai sekarang tu sebagaimana yang usah muslim kita saat itu hampir-hampir 29,000 kematian umat Islam kita di bumi Palestin. Allahu Akbar. 4 bulan, 5 bulan, 29,000 sekapung sekapung. Allahu Akbar. Aku mana semua kapung semua bandar tu kita kata tak. Jadi kita dah tuju kepada usah Ramli. Nah, bakpo kau tu orang Yahudi sampai gitu mana tujuan gapo tu dia nak bunuh orang Islam tu dia nak gapo tujuan gapo sebab gapo dia rebut-rebut bumi Palestin tu. Tapi kita umat Islam ni kita tahu dah lah yang ayat-ayat Al-Quran telah jelas kepada kita la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina ashraku ila akhir ayat ila akhir ayat. Maknanya bersangat telah marahnya orang-orang Yahudi tu kepada orang-orang yang Islam kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Nak marah berapa orang ni ni? Siapa gitu mua duduk tembok orang Islam kita? Siapa lah ni kita nak tengok tu? Jadi saya nak cerita sikit kepada seorang ni supaya huraikan kepada orang kita tu. Wibah eh, gapo dia tujuan orang Yahudi tu duk bunuh, duk khianat sebab gapo nak bawa Palestin. Maka saya dipersilakan Ustaz Rafli sekadar 20 minit. Lalu yang pertama. Oh, speaker tu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurra al-mayamin. Wassalamu tasliman katsiran alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Alhamdulillah tanpa mukadimah pada panjer kerana masalah terhad dan apa ni bahasa cangkak ada. Pentingnya apa yang diberi kepada saya tentang sebab apa kok Yahudi saat ini tu domok sangat dan orang panggil kata dok nok kepada bumi Palestin. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah Taurat, kitab Taurat yang mana turun kepada Nabi Isa alaihissalam, mengikut Taurat saat ini tidak ada suruhan dalam kitab Taurat bahawasanya orang Yahudi akan ataupun wajib ataupun pasti kembali kepada Palestin. Bahkan dalam kitab Taurat asal sebelum pada demo mereka tidak ada pesannya bahawasanya al-audah ila Palestin, kembali kepada Palestin. Hanya yang ada bahawasanya kata apa ni orang Yahudi kena klik dok di bumi Palestin semula ni setelah mana mereka tu tipu ataupun isi tambah masuk dalam kitab Taurat dan orang panggil kata mereka susuk kemudian ditulis dan diterjemah diterjemah tu baik tu maka jadi satu buku ataupun jadi satu nas ataupun jadi satu teks yang mana pasti setiap orang Yahudi saat itu percaya. Maka bila berlaku perkara ni orang Yahudi saat ini dia duduk selerok dalam dunia tak ada tempat setelah mana mereka tu dihalau daripada Madinah tak ada tempat kot dia duduk dalam Europe. Dan setelah mana perang dunia yang kedua mereka saat ini dibunuh oleh Hitler secara ringkas ni dah dibunuh oleh Hitler. Hitler bakar kuat dia di atas dasar dan Hitler tu takut kepada kuat Yahudi kerana Yahudi saat itu pandai nipu. Bahkan Jerman kalah perai masa tu tu kerana kuat Yahudi lah jadi orang yang kaca Jerman dan jadi silap bagi Europe. Ya kira lagu tu maka dibunuh bunuh kuat Yahudi saat ini dari hak keadaan lepas pada tu Hitler pun bunuh diri mati Hitler. Dari hak keadaan itu tu orang panggil kata Europe saat ini tu kapur habis kuat Akrik dan Fransik dan semua saat ini tu pakat bimbel takut kepada Yahudi semua dengan Hitler takut juga kerana Hitler belum pada tu Hitler ceramah syiak dah kata orang Yahudinya perangai lagu ni maka serat gak ada dari hak keadaan takut saat ini tu
Di sinilah mulanya persatuan Europe. Semua kuat raja Europe semua saat ni tu mikir kata lagu manakah kita nak halau orang Yahudi daripada barat, daripada Europe. Nak hambat tubik daripada Europe. Oh, ini sebagai saya rakyat tu sebab hak mula-mula sekali Yahudi klik duduk di Palestin. Nah, jadi setelah mana orang Europe toksik kepada orang Yahudi, setiap dunia pakai dalam Europe semua tu pakai toksik. Nah, masuk dalam perhimpunan dalam musyawarah yang disusunkan oleh seorang apa ni rais, nah, apa ni naib presiden, nah, presiden Anglik di masa tunya nama Henry Campbell. Dia pergi musyawarah ketika tu dia letak susun bagaimanakah kita nak hamat ataupun nak halau orang Yahudi daripada Europe. Dari hatu tu dia serak sampai dengan kuat gereja dia. Dari agak ada itulah marilah timurnya satu parti kuat apa ni Kristian. Orang panggil kata ke apa ni Sohyonia, Katolik Sohyonia. Lah, Katolik Sohyonia dengan dia buat satu parti baru bagi Yahudi, nama dia nya As-Sohyoniyah, ya Yahudiyah As-Sohyoniyah, Jew Yahudi. Dah, waktu hak tu Jew Katolik. Dah, tu mula-mula dia buat. Jew Katolik sakninya dia usaha nak buat lagu mana tah dia nak balas dendam di atas kuat Yahudi bunuh Nabi Isa. Nah, bunuh Nabi Isa. Kemudian dia dalam usaha tu sakninya dia nak bunuh dalam Europe. Maka di dalam musyawarah tu lari kata kita tak pernah, kita tak kena bunuh. Kita hamba kita halau dia tubik daripada Europe dan kita guna dia sebagai alat kita. Nah, kita guna dia sebagai alat kita untuk kita apa? Kita katuk kemajuan negeri Arab dan negeri Islam dan dakwah Islam untuk siapa Islam dalam Europe dan dalam dunia. Sini ni satu apa ni kalau kita pada Arab ataupun pada Afrika ukur di dalam YouTube tulis apa ni Qarar Campbell. Ya, yeah, keputusan Campbell. Ya tu baik saudara itu. Nah, tu. Kalau ini saya dengar pada tahun 1990 lagi. Nah, cerita ni seorang Kuwait cerita kau dok Gandhi di Sudan. Kemudian dok ingat dalam hati dalam otak sana tu sampai ke saya sipai satu muzakirah. Taruh bo sampai satu hari saya dengar pula dalam YouTube orang bawa masuk. Situlah mari tu baik. Benar hak yang royak tu pesan kata haraplah kepada anak cucu Arab semua dan Islam ingatlah pesan ni kuno royak ni. Maka berlaku sungguh. Nah, berlaku hari ini itu seperti supaya hak dia royak dan hak dia cedek. Jadi tahun 1903 padahal agak dari itu dia tu buat satu parti Sohyonia sekali lagi Jew saat itu. Maka marilah Hetzel, nah, apa Hetzel kata dia di menteri menteri luar Anglik. Nah, bagi Hetzel saat ini ya, ketika itulah mulai hubuh kita Tauratnya diisi kata Yahudi saat ini mesti kena kembali kepada bumi Palestin, al-ardul maw'udah, nah, bumi yang dijanjikan kembali. Nah, maka dengan itulah dia buat apa ni Campbell dalam surat saat ini ayat-ayat apa kita ambil kuat Israel ini kita hantar di Palestin ketika tu khilafah Utsmaniyah dok lagi. Nah, termasuk Abdul Hamid Utsmani. Kemudian dari hak ada itu apa ni dia mereka minta kepada Khalifah Abdul Hamid tak izin kepada Yahudi klik kepada Palestin. Maka di situlah mereka tumbuh kacau, mati Khalifah. Lah, mati Khalifah itulah mulai apa ni Yahudi itu hijrah masuk dalam Palestin. Orang Palestin pun terima sebagai tetamu kerana mereka mari baju cari lah selipar pun tak ada turun kapal laut daripada Europe sambut di situ. Dimula di situlah orang Israel itu kelik semula. Jadi Campbell dia kata apa? Kita jadikanlah orang Yahudi Israel kita tak di sini ni dia tu sebagai syaratan ad-dawal al-arabiyah. Jadi makring bagi negara Arab. Penyakit makring bagi negara Arab. Maknanya kata ya dan jakit dia kaca Saudi Arabia, ya kaca Mesir, ya kaca Jordan, ya kaca Syria, ya kaca semua negara Arab tu. Maka hari ni setelah mana 100 tahun cukup deh. Nampak cerak kata semua negara Arab tu tunduk kepada Amerika belaka. Tunduk kepada Europe belaka.
Sebab tu hari ni tu dia berani buat rekah baru ni ni. Dan setelah mana dia kena habis negara Arab semuanya. Nah, dia panggil kata hak Zuhair kena ni ialah ketika Trump jadi presiden baru ni, ketika Kushner dan Naturia pergi kepada negara Arab jadi sebagai wakil Yahudi, kerana Kushner tu orang Yahudi. Nah, tu dia jadi wakil gapo ni Yahudi dalam negara Arab semuanya untuk gapo? Untuk ubah laksuk ngaji dalam negara Arab semua. Maka dalam hal keadaan ekor Trump dok jadi presiden saat ni ni, didapati jaya mereka sampai ke Tony Blair Amerika gapo ni angkrik pun dia tu sebagai ketua Masonia. Apa Masonia? Maison. Maison. Pre-Maison. Satu Pre-Maison ni orang kata satu gerak ke dalam dunia yang mana rahsia, dia ada gerak dalam rahsia yang boleh tak luh habis dunia ni. Mana presiden dunia ni pun tangan yang berlaku. Tu. Maka dia lah orang yang dikontrol dalam hal laksud negara Arab. Siapa ke sekarang lalu itu nak laksud negara Arab tu jadi bebas. Dari ngaji pun jadi bebas. Semua bebas berlaku. Siapa ke orang kata dulu tu Saudi Arabia ngaji mahawi cahaya tina jatai tak capur sekolah ibtidai itu sekolah mutawasi sanawi tu ada hak ngapa kroe gapa gini learning tu semuanya dibuat dicabut sehingga mereka tu kecek sendiri dalam sepah Amerika sendiri dia kata hari ni kita dah jaya buat laksuk-laksuk maka kita letak masa 10 tahun ya. Maka agak sampai hari ni ni sampai cukup 10 tahun. Maka cukup 10 tahun lah ni ikut nak buat apa dalam Arab lah ni tak ada siapa boleh lari. Kerana mula-mula sekali dia buat apa? 3000 imam masjid dalam Saudi dibuat. Dengan tidak ada sebab. Buat cabut saat ni dia wirayat semua tengok kata aku cabut apa ni? Dia dilatihkan semuanya imam-imam yang duduk di bawah pemimpin hak kerajaan ni. Maka sekarang learning ni tak ada gapo khutbah tu go hak KJM belaka gapo gini dalam Mesir, dalam Saudi Arabia, dalam Syria, dalam semuanya semua jadi berlaku habis lagu tu. Itulah nak ayat kata makring hak Israel. Makring Israel jakit masuk dalam negara Arab habis learning ni sehingga 7 buah negara Arab buat persaingan dengan Israel dan orang persaingan 100% negara Emirat 100% buat persaingan sekarang learning ni jaya mereka tu. Kita dengar Dr. Muslim Wayak kata saudara kita mati lapar. Mati lapar. Saya baca berita saat ini kata dalam 2000 buah lori duk baris penuh di setara Rafah. Nak masuk dalam Palestin dengan Rafah tu sebelah Mesir. Duk di setara tu di sepadan. 2000 kereta lori duk tunggu minta izin kepada KJMC sehingga gapo setengah-setengah muniti kebajikan. Yayasan kebajikan saat itu bayar rasuah kepada tahang-tahang pala tahang pala pala askar tahang hok duk di setara Mesir saat itu untuk we boleh lalu makan dan sampai ke dalam. Masuk ke dalam Rafah. Allah. Ini hok paling berat sekali. Tapi hok paling sedihnya Emirat dan Saudi dan Jordan dah tak makan kepada Israel dengan cara bebas, tidak siapa sikap pun. Bahkan mari rengan mari kata kapal laut hok tu baik di Bursari dan di Iskandariah tu baik gi kepada pelabuhan di Asdod dan di Haifa masuk makannya dengan tidak siapa sikat kerana situ wak Husi nak berdiri tak boleh, wak Yamin nak berdiri tak boleh, kau duduk di Mesir dah dah yang lepas pada laut merah dah. Tu jadi sekarang lah ni tu orang panggil kata Israel tu dah jadi makring duduk bertempat di satu tempat duduk betul duduk tamu tengah molek. Tu sebab tu lah ni tu ada usaha lagu mana kah dia nak boleh kuasa habis ambil negeri Syam semua tu. Ialah kalau nak kira negeri Syam ialah ambil di Sungai Furat, Babil, pergi sampai kepada Sina, Mesir, dan sampai ke bumi Palestin masuk di Lebanon. Semua tu masuk dalam bumi Palestin dan bumi Israel hak nak. Bahkan hak Israel hak umrahnya, hak besarnya masuk di Turki, suk sampai ke Iraq, masuk tengah negeri Saudi, masuk Mekah dan Madinah, suk sampai ke Mesir dan naik kepada Laut Putih. Semua tu jadi negeri Israel yang terbesar. Maka lah Israel saat itu sebab serengi learning hendak jadinya gapo bagaimana kau nak boleh gapo keamanan tu tetap kepada rakyat Israel kerana tak ada amin semua dah dosa mustah kena tikai kita kena bunuh buat Palestin ni bunuh mereka dalam setara dalam gapo patu buat Palestin pun mati hari-hari rumah kena punggah hari-hari semua kena kena semua kepada kuya Palestin kepada Israel.
Nah, sehingga rengan daripada Ciwi RT Rusia buat tubik satu rengan molek sekali. Kalau kita tengok sebab tu dah, sebab hok yang buat tubik kata orang Palestin tu nak marah kepada Israel itu pandai. Nah, orang dia kata setiap hari itu kena ada punggah rumah oleh orang Palestin. Aku hak ni rumah ni nak boleh ke dia ni? Rumah ni boleh ke dia ni? Ya putus mata. Nah, kalau dia setelah mana dia buat jadi makrin syiak dah, maka ia serih hari ni tu tidak ada mana-mana negara Arab. Dah bui sokongan. Nah, bui sokongan terhadap Gaza saat ni ni kerana orang panggil kata parti Hamas saat ni tu bahkan gapo ni Mesir pun tak sih ke Hamas, Saudi pun tak sih ke Hamas, Emirat pun tak sih ke Hamas, negara-negara lain pun tak sih Hamas dan negara Arab dari Afrika pun tak sih. Semua tu saat ni ni membawa kepada gapo? Kepada Israel dan Amerika ui keputusan dengan cara bebas untuk nak menghapuskan rakyat Gaza semuanya. Sehingga hari learning tu 1,200,000 orang tu duduk di setara Gaza tu nak ayat tu dah apa ni dua eci ataupun tiga eci. Apa ni penuh orang kalau nak tidur kan ya jujur. Yang terpenuh dengan rakyat. Kalau lepas bom sutir tu orang panggil kata bukan mati sore tak lah, beratus-ratus mati. Sini lah yang beratnya keadaan sekarang ini. Sehingga kemarin dulu tu Algeria minta kepada Majlis Keamanan dalam UN minta apa ni bermusyawarah kerana nak minta berhenti perang. Minta berhenti perang semua nak akit tangan 13 negara akit tangan. Angkrik tak siap akit tangan, ada akit tangan. Amerika tu akan akit tangan guna veto dia lalu dah guna kuasa menggugurkan semua orang akit tangan 13 saat ini. Maka dia tu dia ada hak untuk menjatuhkan hukum orang lain ataupun sokongan orang lain 13 negara ataupun 14 negara pun kalau dia akit yang kata guna veto. Maka weh sekat tu jadi hak minta berhenti perang tak jadi berhenti perang. Apa ni Amerika kata tak boleh berhenti perang selama mana Hamas tak hancur. Maka jadi Israel lah paling jahat sekali dan Amerika yang duk hera dia sekarang itu orang panggil kata bapak yang paling jahat sekali. Dan orang panggil kata negara-negara hak sokong dia pun sebab tu lah duk situ belakang. Sebab tu kita tu kena ambil tahu hak ada ini ni supaya kita tahu hakikat sebenarnya kenapa mereka tu kacir sangat nak Gaza tu saat ni. Dan ada lagi beberapa sebab insyaAllah kali yang kedua insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Dari yang memperjelaskan tujuan kapoh Israel di situ sebab kalau tengok sini daripada kitab dia. Yang kami lihat kitab dia tu soalan kata bumi Palestin tu dia hak milik dia lah soalan macam lagi tu kan. Jadi dia tu nak masuk ke dalam bumi Palestin sampai dari dia boleh masuk dan tu bukan sekadar masuk saja dia nak khianat aku nak di negara-negara Arab dan di sekitar tu pokok kita dah. Jadi Ustaz ni, Ustaz Muslim ni. Jadi kalau kita tengok di sini tu sudut kita tengok Israel tu untuk buat keganasan untuk khianat orang Islam kita mati sampai 29,000 rumah-rumah pun tak ada rubuh habis. Kalau kita dengar saat Allah dia tak tidur tepi-tepi sepadan dengan Mesir tu. Nah, lalu bom api mati pada kita tu. Jadi kita tengok sini ni kesedihan umat Islam kita ni. Maka sejauh mana kau? Sejauh mana kau? Di segi undang-undang dunia tu. Undang-undang sangat bercacat tu. Nek, kita ada undang-undang hak dunia tinggi buat kita. Sangat bercacat tu. Duduk lehat aku mana buat kita ni. Di segi undang-undang. Jadi saya cuba nak bagi kaitan sama kepada muslim kita ni. Umat Islam kita tengok gitu. Sedikit umat-umat yang bukan Islam macam negara apa kita satu Afrika. Nah, dia kata Yahudi buat tu lang tautan maknanya dia bunuh, bukan bunuh. Sebab dah nak pergi dengan Hamas dah. Bunuh-bunuh keturunan tu sebulan kita. Dan kalau kita tengok berita kita baru tu daripada orang panggil negara-negara 52 negara tu kecek pula isu-isu Israel hadut khianat orang-orang Islam kita tu, dia pun tak boleh nak tengok juga. Jadi saya nak tengok kepada Ustaz Muslim,
Asal mana kau umat mutahidah ni, sahabat cacat ni, dari segi undang-undang yang tu, nak menyelesaikan isu yang berlaku di